Dia ada. Inilah udang umpan. Besar-besar ni cantik ni. Cantik untuk belida dengan pari. Duduk berekor. Sekali sarut banyak ni okey dah. Udang umpan kita cari kat dalam rumput macam ni. Dekat tepi tebing ada akar-akar macam ni. Kita boleh sarut dah. Tu dia. Ada seekor. Dua ekor ya. Ni. Mancing di pok belida. Ni kawasan belida banyak ni. Pari pun ada kawasan ni. Tapi dasar dia berbatu ni. Budak lekat. Udang pun ada kat sini. Ni nama dia lubuk maghrib. Lubuk maghrib ni time maghrib, time azan tu memang udang makan. Bunyi azan terus dia makan. Ni lah dipanggil lubuk maghrib. Sebelum azan tak ada pula. Ni ada makan. Besar. Pariuk. Lucu. Tilan. Ikan tilan. Ingat kan baik. Pari. Dia lekat dia dalam batu. Ingat pari dah. Antara dua tadi. Pari dengan belida. Tilan ni sama dia. Makan. Cara dia makan sama dengan belida. Dia jenis sedok. Tilan. Kawasan berbatu ni, dasar berbatu memang banyak dia. Okey.
Batu lu patah, kayak apa ni? Besar ni. Oh, leader. Dia nak ke apa ni? Leader. Okey. Keliru lebih ni. Udang galah. Sungai Jelai. Ini hasil menjala. Ini boleh buat umpan patin sangkau. Eh, patin sangkau pula. Patin buah. Ha, dulu umpan udang galah ni lah. Patin buah 11 kilo. Berapa ekor dapat hasil daripada umpan galah ni. Umpan udang galah. Ni menjala. Jala berapa inci? Senci. Jala senci. 1 inci jala. Ini sekilo 90 ke 110. Udang galah. Ni spek biru. Lempik. Baru nak saling kulit. Hasil terbaik daripada Sungai Jelai. Udang galah. Seko je jenggo. Yang lain kecil. Spek biru. Baru lepas saring kulit lembik. Ha, kulit lembik. Asyik pagi ni. Sungai Jelai. Ikan sebelah. Atau lebih dikenali dengan ikan sisa nabi. Sebelah ada 2 ekor. Baung. Oh, mangubi ni dah mati. Nyawa-nyawa ikan. Tidak boleh lepas balik. Kelik umpan. Bau ekor merah. Ha, besar ni umpan. Tengok besar mana umpan buat ekor merah. Besar. Umpan besar, ikan besar. Jenggo. Hasil untuk hari ini. Bau kuning. Tengalan Tomobi. Tomobi ni kena jaring. Tengalan kena jaring. Ni ada ikan sebelah. Ada 2 ekor ikan sebelah. Ada satu barang istimewa. Ini kioku ni, barang ni. Kali ketiga dah hasil dapat oku. Tapi yang ni udang pula. Ah, ni dia. Bercabang dia punya apa orang panggil? Tanduk. Kalau tengok betul-betul nampak tu cabang. Balik ke rumah baru perasan ada cabang. Cabang. Ada cabang dia. Oku ni. Eh, oku orang. Udang ni apa? Udang cacat lah. Tersalah. Sorry. Udang cacat. Ha, ada 2 ni. 2.